Awak nak apa di sini, Mak? Mak nak beri sedekahnya dengan atuk tu. Oh, atuk itu susah, eh? Iyo, sini dulu, Nak. Hei, sekarang kalau Mak beri atuk sedekah ni, dikepotong, Mak, eh? Buat apa, Mak? Biar orang tahu. Mak nak masuk YouTube, Facebook. Yo, semua orang tahu Mak ni suka sedekah. Oh, yang macam dekat YouTube tu, eh? Ha, pandai kan motor Mak, kan? Oh, kalau itu aman, ya? Ha, ya, yuk, percaya tu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ini rumah Bapak. Oh, yo. Kalau nak bual, belakanglah sunyi sikit. Sini orang Honda lebas lewat jalan besar, gang. Tak dengar apa yang awak cakap. Tak gerti pula orang pilih bawa, gang. Belakanglah. Mo, situ bising. Situ pergi ke semak ujung tu. Apa dia, Mo? Cuba cakap. Ini, Pak. Aduh, nak bersedekah sikit dengan Bapak. Oh, sedekah punya aku. Alhamdulillah, mudah-mudah rezeki Miko panjang umur, sihat selalu, nak, ya. Iya. Jadi punya aku ni. Iya, Pak. Aku ambil, ya. Terima kasih. Sama-sama. Pak, boleh foto tak, Pak? Oh, maksudnya nak foto aku? Kita sama-sama, Pak. Sama-sama, ramai. Masuk dalam TV. Masuk TV? Iya. Jadi aku nak masuk TV? Boleh, Pak. Masuk tutup, itu. YouTube, Pak. Masuk YouTube. Boleh. Tapi biar aku cakap bini aku dulu, ya. Diketunggu sini kejap, ya. Bisa, kan? Ini ni kan foto ni, kan. Aku masuk dalam Facebook. Satu orang kaya, satu orang miskin. Pasti aku kena puji ni, kan. Orang kaya bersedekah. Aku pun bangga, Mak. Ya, jelas banggalah. Kita kan bersedekah. Ayo, foto. Kalau macam gini caranya, macam mana nak membedakan yang kaya dengan yang miskin? Alamat, aku tak dapat pamer. Cepatlah foto, keren dah. Bapak bisa tak pakaian agak selekeh sikit macam orang susah? Sebab aku nak sedekah ni. Selekeh? Kalau masuk YouTube, masuk TV, malulah aku kalau selekeh. Kalau begini kan, betul-betul bisa nambah lagi bini satu. Kalau macam itu tak jadi lah, Pak, sedekah. Apa nak mau busuk siku, woy?